Ini satu plastik ini bisa nampung volume berapa? Volume air 1/3 seperti biasa. Maksimal ini kan 2 ekor, maksimal ya. Berapa Pak untuk satu tank? Nah, ini kebutuhannya tergantung kita tujuannya kemana. Bisa. Alhamdulillah. Masuk sini. Iya Pak. Ya, cakep. Nih, berarti 1/3. Sekarang tadi diikat di sini di atasnya. Sebelum ini diisi udara dulu Pak. Di pek gitu, biar dia terisi udara alami ya. Tadi banyak kapan banget. Petugas ini akan mengepak, yeah. Mengepak sesuai dengan standar kita. Yeah. Okay. Ini airnya 1/3, okay. Udaranya 2/3. Yeah. Karena mereka butuh banyak oksigen, dibandingkan banyak air. Alhamdulillah. Semoga selamat sampai di tempat ya nak. Pesannya Pak, pesannya jadi duta ikan hias Indonesia di sana ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkolaborasi dengan Mbak Cantik Rani ya, dari Fauna dan juga ada Pak Jonti. Pak Jonti ini adalah dari JBG Trans. JBG itu singkatan apa Pak? Nama saya Pak. Karena dulu Pak? Karena dulu saya kan penghobi cupang. Ya. Jadi punya showroom buat jualan cupang. Oh. Jotia Beta Galeri. Iya. Okay. Nah, sekarang karena sudah ganti jadi Transipar, tetap kita pakai JBG. Jadi Pak Joti ini usahanya sudah melalui transformasi nih kan. Iya. Transformasi barunya itu adalah ini. Ini mau nanti kenalkan Pak ya. JPG Transshipping Service. Yeah. CV Lintas Benua Jaya Samudra. Iya. Itu layanannya apa saja, Pak? Kita ngirim ikan dari para penghobi sama para peternak, petani, UMKM yang ingin mengekspor, Pak. Ingin mengekspor? Mengekspor. Jadi kita hanya khusus ekspor. Khusus ekspor. Ini layanannya khusus ya, Pak ya? Iya. Khusus ekspor. Jadi kita berharap teman-teman ini bisa melakukan ekspor walaupun cuma satu ekor, Pak. Walaupun saat itu, Bapak layani? Iya layani. Jadi kan kalau kita lihat sekarang media sosial kan mulai berkembang ya. Termasuk Fauna. Fauna ya. Jadi kita lihat ini opportunity. Sebetulnya dulu pengalaman saya susah Pak. Jadi saya itu kan mainan cupah. Kita beternak. Terus jualan di online. Ada yang beli orang luar negeri. Nah, kita ngirimnya gimana? Waktu itu ya, waktu itu. Tantangan Bapak, jadikan bisnis sekarang. Jadi bisnis. Nah. Sudah berapa puluh tahun yang lalu, Pak? 25 tahun yang lalu, Pak. 25 tahun. Ini berarti belum lahir dulu ya. Oh iya, Pak, saya 17 tahun. 25 tahun yang lalu, berarti ini JBG Transmix Service ini pelopor pertama ya, Pak? Iya, kita pelopor pertama di Indonesia. Untuk melayani jasa pengiriman, Pak. Untuk khusus ikan hias. Untuk khusus ikan hias, Pak. Iya. Jadi satu bulan, Pak, itu jumlah pengiriman rata-rata berapa, Pak? Sekarang ini 25-30 shipment. 30 shipment? Iya. Okay. Jadi ke 68 negara dengan jaringan yang kita punya. Ya. Nah, mengenai jumlah ikannya kurang lebih 12-15 ribu ekor. Itu semua ikan. Nah, kami dengan Fauna hari ini ingin belajar dari Bapak, ingin memberikan suatu informasi kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Ya. Itu bagaimana sih proses pengiriman ikan hias dan jasa lainnya, Bapak? Apa saja yang tahap-tahap dilakukan sehingga ikan itu memenuhi syarat untuk dilakukan kegiatan pengiriman ke luar negeri atau ekspor. Betul. Nah, layanan Bapak dari pagi atau 24 jam, Pak? Kita sebetulnya ada aplikasi. Aplikasi ada? Aplikasi. Nah,
aplikasi ini tentu tidak mengenal waktu. Yeah. Mereka akan mengirimkan dari seluruh Indonesia melalui jasa pengiriman lokal yang domestik dulu ya. Ada misalkan boleh sebut. Enggak usah, Pak. Kan kita enggak di-endorse sama mereka. Gitu ya. Tidak, tidak. Jadi jasa pengiriman jasa domestik pengiriman bisa mengirim ke sini. Kirim kemari atau mereka antar. Mungkin biasanya sering datang ke sini dari sekitar Jabodetabek. Yeah. Bahkan ada yang minta dijemput. Ada. Minta dijemput misalnya di bandara. Itu dengan segala risiko jenisnya kan ya Pak? Iya. Dengan segala risiko harga dan semua. Iya. Bapak layani ya? Layani Pak. Cuman kita tidak bertransaksi ya Pak untuk jual beli ikannya ya. Hanya jasa pengiriman ya. Untuk bertransaksi kita berikan kepada para petani peternaknya. Terus itu jaminan namanya ikan ini kan hidup kan? Ikan hias pasti hidup ya Pak ya? Dikirim ya Pak. Nah kita pertama, kalau risiko matinya gimana? Nah kita pertama Pak, tentu harus dikarantina ya Pak ya. Itu kewajiban dari eksportir mengkarantina ikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi memastikan ikan itu sehat memenuhi karantina. Oke. Ya. Jadi kita pastikan bahwa ikan ini layak untuk dikirim. Apakah kesehatannya, kemudian juga jenis-jenis Pak, terutama jenis-jenis ini juga. Kadang-kadang kan banyak yang aturan pemerintah ini nggak boleh. Di negara tujuan juga nggak boleh diterima. Jadi semua daftar itu bapak pelajari semua supaya itu bapak pengiriman itu benar aman, legal ya. Legal dan aspek aman. Legal menjadi pentingnya. Betul. Aspek legal, aspek keamanan, sehingga diterima oleh pemesannya itu sampai di tempat aman. Ya, aman. Jadi aspek legal di Indonesia baik dari Indonesia dan negara tujuan. Dan ini usaha ini adalah satu usaha yang sangat membantu mendongkrak nilai ekspor ikan hias Pak, rasanya Pak ya. Iya. Nah, ini adalah satu Pak ya. Punya misi Pak, menjadikan Indonesia nomor satu. Iya, kita kan sebagai. Nah, Pak, kebetulan ada apa? Itu pelanggan yang datang ya Pak ya? Gak apa-apa Mbak, gak masuk aja Mbak. Gak apa-apa, kita sambil masalah. Aja. Kita jangan nunggu ini. Jangan nunggu ini, kita sambil aja Pak. Ini mau dikirim kemana Mbak? Mau ke Singapura Pak. Oh, mau ke Singapura jenis ikannya? Ikan cupang. Oh, ikan cupang. Emang udah sering ya, Pak? Tuh, sering sekali. Jadi ini jumlahnya ada dua. Jadi cuman ada dua pun dua ini dilayanin. Cupang. Nah, Mbak, biasanya memu kami di sini, Mbak. Bisa ditunjukkan ketika Mbak datang bahwa ikan yang mau dikirim, itu apa yang dilakukan? Ini pendaftaran. Nanti saya konfirmasi ke pendaftarannya mau dikirim kemana, terus saya kasih tahu ke bagian pendaftaran. Jadi untuk step pertama itu akan diterima oleh pendaftaran seperti itu. Dan tadi satu lagi info yang kurang, JBG Transshipping ini udah berapa puluh negara nih Pak yang bekerja sama? Iya, kita memang mengirim dengan banyak transshipper atau transshipping partner di luar negeri. Sehingga saat ini kita bisa mencapai 68 negara. 68 negara? Iya, dan ini masih banyak negara. Yang jenis usaha seperti ini sudah berkembang nggak Pak? Adalah teman atau mitra Bapak punya usaha yang sama pengiriman? Di sini, di Indonesia. Di Indonesia boleh dihitung dengan jari Pak. Belum berkembang banyak ya? Iya, belum berkembang banyak. Karena ini kan membutuhkan passion ya Pak. Iya, iya. Ada keinginan untuk kita memang bisa. Memang benar-benar satu usaha yang perlu penghayatannya. Betul, hobi Pak. Hobi ya Pak ya? Nah Pak, setelah Mbak ini nanti mendaftarkan ya, diregistrasi, kemudian ikan ditangani seperti apa Pak? Ya. Sebelum nanti ke pengiriman ke sana. Baik, nanti kita akan catat itunya, apa, data-datanya. Sesuaikan dengan apa pendaftaran mereka yang diaplikasi. Terus setelah itu kita cocokkan kapan jadwal keberangkatannya. Oke. Iya, ke kirim ke luar. Nah, pengiriman ke luar itu kalau yang dia tercatat ikan itu saya tes, Pak. Saya Bapak memerlukan daftar nggak? Kalau gitu kita ke dalam, ini kita sambil jalan aja. Kan mumpung ini lagi diproses nih sambil ngobrol-ngobrol. Itu perlu dicek juga, Pak. Iya, perlu dicek, Pak. Karena kita kan harus mendapatkan semacam ini dibongkar ya. Iya. Perizinan. Ikannya hidup nggak Mas waktu sampai sini? Hidup Pak. Hah? Hidup. Hidup. Dari cara apa aja? Baru ininya. Mas tahu ikan ini adalah ikan yang bebas diperdagangkan atau yang perlu persyaratan tertentu? Iya. Kalau ini di apa? Harus ada uji lab Pak. Uji lab. Iya. Untuk karantinanya. Untuk karantinanya. Ya. Ya. Nanti untuk jenisnya, umpamanya saya mengirim ikan jenis tertentu yang harus ada saya tesnya apa-apa.
Nah, silakan Pak Jordi. Iya. Ya. Ini kalau ini kan jenis cupang. Hmm. Untuk jenis cupang kita tidak masuk ke dalam chai test kecuali beberapa yang ada di hampir punah, misalnya cupang alam, nah, beta splendens itu beta splendens yang di alam itu memang hampir punah. Tapi kalau beta yang ini umumnya adalah hasil breeding, hasil breeding dan hasil cross, hybrid lah. Hybrid ya? Iya hybrid. Ini hybrid nggak banyak masalah untuk perizinan saya tes. Umumnya yang saya tes itu yang dilindungi, yang hampir punah di alam. Dan kita ini tidak meng-encourage atau mendorong teman-teman yang ini melalui pengiriman JBG mengirimkan yang saya tes. Karena apa? Karena kita kan harus punya izin, Pak. Ya. Sementara JBG jadi itu ada batasan yang Bapak sampaikan, itu supaya bahwa ini adalah semua pengiriman sini punya persyaratan yang Bapak berikan. Betul, betul. Nah, ini satu satu upaya ya para sahabat ngebu dan sahabat fauna ya. Apa yang dilakukan Pak Jordi ini atau JPG ini patuh terhadap apa aturan yang aturan pemerintah. Iya, dan ini Pak, data-data yang disimpan di sini, ini adalah data yang diperlukan Bapak. Betul. Jadi para pelanggan Bapak itu pasti menyampaikan data yang sama. Harusnya. Ini contohnya ya. Jadi adalah satu kemudahan pengiriman itu diawal dari standar data yang akan disampaikan, yang menjadi catatan di sini. Setelah dari sini Pak, akan dibawa kemana? Baik. Nah, nanti ini kita cek kondisinya, apakah dia kondisinya sehat atau kondisinya sakit. Nah, kita lepaskan dulu Pak. Kita lepaskan, masukkan ke ruang itu saya bawa aja. Jadi Pak, selain juga ini untuk peraturan ya Pak, ini kita juga untuk memuaskan para buyer supaya ikannya pada saat diterima itu tetap dalam kondisi yang prima. Tuh masing-masing ini Pak ya. Iya, kita lepas, kita tempel labelnya di sini. Ini saya pakai. Nah, ini udah pakai, kita punya pakai label dari JPG ya. Udah barcode-nya dari keluarga. Barcode-nya dari kita. Ini mereka. Jadi tidak mungkin tertukar ya, Pak ya. Tidak mungkin tertukar. Ini tujuannya lah supaya di sana mudah disortir juga. Nah, ditelusuri juga mudah ya, Pak ini ya. Ditelusuri, Pak. Itu yang penting karena kalau misalnya ada masalah ikan bau penyakit, itu kan harus di trace back sampai ke peternak. Nah, dengan adanya barcode, dengan adanya label, itu bisa di tracking Pak. Kita mulai tracking mulai dari mereka mengirim. Jadi sudah muncul di dalam aplikasi kita, dalam sistem kita, itu ikan jenisnya apa, warnanya apa, fotonya ada, videonya ada. Jumlah ikan pengiriman tidak ada, satu pun dilayani. Satu pun dilayani. Cuman mungkin ada perbedaan ya Pak, antara pengirimannya. Jadi ada yang eksklusif dan juga ada yang reguler ya Pak. Iya, jadi kita ada dua jenis lainnya. Ini Pak sahabat nyebut ikan dua ini ya. Ini nanti dikirim dua ini Pak. Iya, kita biasanya kalau berpasangan kita pasangan ya. Kita kirim sesuai dengan apa yang kita dapat dari pemohon itu ya, pengacu ya. Ini memang ya kita harus rawat di sini selama sesuai dengan aturan ya. Jadi kita lihat kondisinya gimana, apakah sehat atau tidak. Kalau sehat kita boleh rilis ke luar. Kalau sakit kita bawa ke ruang pengobatan. Jadi setelah registrasi kemudian dilepas di sini, diamati, diobservasi, ya. Kemudian dikarantina jika sakit, kemudian baru kita sesuai dengan jadwal yang ada kita kirim. Jadi kita sudah masuk ke dalam proses observasi kurang lebih satu minggu ya, diobservasi ya. Ini udah dalam kondisi ikan yang prima. Udah mau dikirim nih. Sekarang ini kita proses packing di sini. Nah, ini ada seperti contoh di sini, satu persatu kita lihat cocokkan labelnya dengan biasanya mereka pakai list ini. Ini data dari yang mau dikirim kemana tujuannya, siapa sellernya, siapa buyernya, kita cocokkan kondisinya sudah rilis dari
dari tim CKIB kita. Ya. Kemudian setelah itu si petugas ini akan mengepak, mengepak sesuai dengan sesuai dengan standar kita. Okay. Ini airnya 1/3, udaranya 2/3. Karena mereka butuh banyak oksigen dibandingkan banyak air. Yeah. Kalau kita kirim banyak air, kebelebek Pak dia Pak. Rugi Pak. Rugi. Ya. Satu berat oksigennya gak kurang Pak. Selain itu juga ikannya, karena setiap ikan itu mempunyai treatment yang berbeda-beda Pak. Kalau cuma pengirimannya seperti ini, berbeda lagi dengan koi, arwana, dan ikan yang lainnya. Nah, petugas-petugas Pak, itu memiliki sertifikasi apa saja Pak? Iya, kita sertifikatkan mereka ke Barantin. Mereka punya yang namanya sertifikasi CKIB. CKIB? Iya, untuk semua peserta. Kita tiga angkatan yang tiga hampir angkatan. Semua. Cara karantina ikan yang baik, CKIB. CKIB. Nah, kita di sini wajib lah setiap karyawan memiliki sertifikasi. Iya. Yang mensertifikasi perusahaan atau pribadi? Bukan Pak, Barantin Pak. Enggak, maksudnya yang mengajukan ke sana. Yang mengajukan perusahaan. Ya. Nah, ini mungkin kita untuk kita kasih sedikit edukasi ya, mungkin kan juga seller-seller yang ada di rumah yang mau ngirim ke JBG itu alangkah baiknya pengiriman ikannya itu standarnya untuk packing seperti ini ya Pak. Ya, ini untuk ikan cupang, makanya kita coba sekarang Bapak, ayo kita packing Pak. Jadi kan biar kita mencoba Pak. Ajari dulu Mbak. Ini banyak kan cepet banget Mas. Gitu. Oh, ini udah terampil kayaknya. Iya, benar. Nah, Mbak, mungkin bisa di ini diajari. Satu langkah dulu, Mbak. Satu putaran dulu dari awal. Dari awal. Oh, ini jadi oke, oke. Gimana caranya? Ya. Mungkin bisa diajarin. Iya, dari pengambilan airnya. Takaran airnya. Oke. Terus ambil ikannya. Itu serokan. Pengaruh Pak. Pengaruh ya? Iya, kita ke serokan yang harus bawa air. Jangan hanya ikannya aja. Iya. Biar karena enggak, takut rusak. Iya, begitu. Biar enggak rusak. Yang mahal, packingnya. Kan sekali ya Pak ya? Iya kan, ini yang mahal jasa packingnya ini. Gitu. Dan juga Pak, sekedar informasi saja. Jadi JPG itu ada yang balik lagi tadi pengiriman. Jadi kalau pengiriman reguler itu memang harus mengikuti jadwal. Tapi kalau untuk yang partai besar Pak, itu bisa langsung ya Pak, nggak perlu nungguin jadwalnya begitu. Jadi kita bikin bookingan pesawat yang mempengaruhi jadwal. Kita bikin kerjasama sama transfer luar negeri. Mereka tetap bisa terimanya. Jadi mereka atur dengan kita. Setiap bulan, ini loh kita bisa, ada yang bisa sampai setahun di kerjaan semua. Nah, nanti kita booking ke airlines, kalau dari airlines, oke, setuju jam tanggal sekian pesawat ini untuk diberangkatkan dengan confirm kita siapkan. Kita umumkan selalu di sosial media. Tadi ada pertanyaan dari para ini. Ini kan tidak dimasukin oksigen, Aisa. Iya, ini cukup. Iya, ini jenisnya cukup pak, cepat. Aman, ya, kan? Aman. Untuk jenis ikan lain beda. Beda ritme, Pak. Jadi tiap ikan beda ritme. Oh, nanti akan ada yang besar ya? Nah, terkadang, iya. Yang cukup. Nah, ini kecil. Kalau ini dia pakai oksigen? Iya, ini gapi. Gapi. Beda treatmentnya dengan cupang Pak. Jadi nggak asal ya semua itu. Ini penanda sakitnya apa Pak? Biasanya mereka kuncup Pak. Kemudian juga ada gerakan yang nggak normal. Kalau kondisi berarti masih sakit atau sudah posisi ini recovery? Sudah mulai recovery. Ini sudah mulai recovery. Dia tadinya ekornya kan kelihatannya rapat muncuk gitu. Ini kelihatannya masih gerakan apa? Sedikit kurang ini ya Pak. Nah, ini Pak Joti yang ada edukasi juga satu lagi. Ini kalau ikannya sakit Pak, kena tambahan biaya nggak perawatannya ini? Itu kita
Oh, jadi kerjasama ya? Kerjasama. Gotong royong ini ceritanya. Itu termasuk layanan Bapak? Layanan gitu. Tapi memastikan dia sehat di sini. Pengobatan termasuk biaya ya, jasa yang gitu. Iya, termasuk itu. Servisnya ya, Pak ya? Nanti kalau misalnya, karena kita harapkan sembuh pada saat pengiriman. Kalau misalnya dia masih sakit, kita minta ganti. Oh, informasikan ke pemilik ikan. Lebih baik kita ganti aja daripada dia nggak selalu sama namanya, Pak. Kalau misalnya meninggal, Pak, mati di sini, gitu ya, terpaksa kita minta ganti untuk penggantian hidup. Yeah. Terus kalau dia misalkan sebelum nyampe masuk sini udah mati di jalan, itu juga kita foto, kita di aplikasi. Berarti maaf, Pak. Berarti ada suka-dukanya dong ya, Pak, selama pengiriman itu. Ceritain dong, Pak, yang dukanya dan duka laranya gitu, Pak. Ya, kalau misalnya pas ada kematian satu box misalnya, karena terlambat, ada. Terlambat misalnya di Dubai, itu mau ke Frankfurt, mau ke Jerman. Terlalu lama transit. Iya, dia panasin misalnya karena suhu tinggi. Iya. Nah ini kita kan setengah mati, Pak. Itu kan kita bertanggung jawab terhadap pengiriman sampai ke tujuan. Kalau sampai mati di dalam perjalanan itu masih tanggung jawab kita, Pak. Berarti yang ganti rugi? Iya kita. Itu ada asuransi, Bapak. Nah ini, Pak, mungkin Bapak kalau bisa memungkinkan ada asuransi dari pihak asuransi untuk ikan hias. Ini belum ada. Enggak ada, Pak. Ikan hias itu walaupun nilainya kadang mengalami gajet yang ada yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Ratusan juta lah. Betul. Itu belum ada asuransi, Pak. Ada asuransi, Pak. Jadi untuk itu kita bikin semacam disclaimer. Jadi apa yang kita ganti dan apa yang seller ganti. Kita ganti ongkos kirimnya. Semua kita bebaskan. Nah, kalau ada mati di cara kesalahan dari penerbangan misalnya, kita klaim ke sana tentunya, Pak. Nah itu nanti klaimnya kita dapat berapa, kita beritahukan ke sellernya semua, ini kita dapat klaim segini, kalau rata ikannya, tapi belum tentu dia dapatnya full, Pak. Lain kalau dipakai asuransi, kita bisa dapat asuransi pengiriman untuk ikan hias. Belum ada yang membuat, Pak. Kalau misalnya ada, ya berterima kasih. Nah ini salah satu suara rakyat ya. Mohon. Jadi ini, Pak, artinya bahwa ketika Bapak mengirimkan kemudian terjadi kematian, kan di sana. Tadi kan segala resiko itu ada di pemilik dan dengan jasa pemilik. Itu sudah menjadikan sudah dari awal sudah mereka ketahui semua. Iya, ketahui semua. Jadi mereka, tidak ada dispute. Karena apa? Sebelum mendaftar mereka harus mengisi oke atau tidak dulu. Disclaimer-nya. Itu sebagai PNC. Member atau pelanggan itu betul. Mengisi semua data. Betul. Syaratnya lah. Syaratnya. Kalau kita mau pergi. Nah, kalau sampainya matinya di negara tujuan, itu gimana? Kalau negara tujuan kan mungkin sampai atau belum sampai ke si pemilik. Nah, kalau belum sampai ke pemilik, mati, misalnya ditransfer partner kita gratiskan ongkos kirimnya. Tapi ikan menjadi tanggung jawab yang mengirim. Pemilik. Kalau belum sampai ke negara, ke pemilik atau penerima, itu menjadi tanggung jawab si penerima untuk bayar ongkos kirimnya lagi ke transfer partner kita. Karena kita tugasnya sampai ke transfer partner aja di sana selesai. Kalau itu hidup semua berarti tugas kita selesai. Tapi masih ada tugas dari transfer partner ke pembeli. Nah itu perjanjiannya. Mereka sampaikan kepada buyer atau pembelinya itu. Kalau mati, ikannya diganti sama si pembeli, si seller, pengirim, tapi dia bayar ongkos kirim dari transfer negara tujuan ke alamat rumahnya dia. Iya, jadi yang transfer partnernya. Karena sampai di transfer partner itu tetap dicek dulu ya, Pak? Dicek dulu, dipacking kayak di sini. Bahkan ada yang harus karantina seminggu, Pak, sama.
Jadi karena setiap negara beda-beda ya regulasinya. Betul, regulasinya beda-beda. Terus juga ketentuan antara satu dengan yang lain, berbeda ya, transaksi partner kita beda-beda. Ada yang mau ngasih garansi, kirim, garansi, kalau mati dia bayar kembali ongkos kirim. Ada yang tadi yang saya bilang, yang bayar-bayarnya, gitu. Tergantung perjanjian. Perjanjian masing-masing ya. Kejadian yang paling sedih pernah saya lihat. Itu kalau ikannya siapa pernah mengalami itu? Saya pernah, Pak. Terlambat itu di Dubai, Pak. Iya, kita nggak bisa gimana. Jadi sudah diperkirakan ketika Bapak ngirim dengan kondisi yang pengen disiapkan di sini sampai di tempatnya dengan kondisi normal, itu pasti selamat. Karena semua sudah melalui proses yang sebenar lah. Kecuali kalau tidak benar, itu pasti akan ada konsekuensi yang tinggi. Jadi kita harus betul-betul jaga lah, Pak. Kalau karyawan jumlah udah berapa sekarang Pak Joti? Dari berdua ya, ini awalnya JBG itu kan berdua Pak, suami istri. Jadi pulang kerja gotong-gotong. Ini usaha diawali dari kasih sayang. Udah berapa Pak? Sekarang ada yang di sini ada 9. Kemudian yang di luar itu ada 4. Kita masih rekrut Pak. Wow. Gen Z, jangan jadi kaum rebahan. Contoh lah Pak Joti. Ya. Umur segini Bapak, mohon maaf, umurnya sudah berapa Pak Joti? Saya 17. Dibalik kayaknya ya. Untuk volume airnya? Volume airnya? Berapa, Mas? Ini satu plastik ini bisa nampung volume berapa? Itu volume air 1/3 seperti biasa. Maksimal ini kan 2 ekor, maksimal berapa Pak untuk satu tank? Ini kebutuhannya tergantung kita tujuannya kemana. Jam terbangnya panjang, ini kebutuhan oksigennya mestinya lebih banyak. Jadi kepadatannya kita atur, jangan sampai terlalu padat. Kalau cuma sampai ke Filipina atau ke Malaysia, Singapura, Asia lah, boleh ditambah jumlah ikannya. Gitu. Ini untuk perjalanan berapa jam nih Pak? Ini kurang lebih tahan untuk 18 jam Pak. Cara hitungan teori ataupun yang bangun Bapak ini, trial error ya? Iya. Ini kan hanya 1/5 ya Pak, dari volume total yang plastiknya ini Pak. Pak, maaf saya potong. Ini ikan kan mau ke luar negeri, ini kameramennya aja kayaknya belum pernah nih, ini kan mau jauh nih dia. Pesennya dong Pak, kalau bisa diajak berbicara gimana Pak? Ya, promosikan Indonesia dengan baik. Mantap! Jangan lupa ya, promosikan perikanan Indonesia. Oke, berarti ini kita langsung packing ya Pak? Packing mana? Mangga. Mangga. Wah ini ujian keterampilan ini. Iya, ini ujian negara. Oke, di Bandung, Mbak. Di Bandung, Mbak. Ini Pak Joti, saya magang ya Pak hari ini Pak ya. Ini jadi plastik sudah disiapkan. Ini ukuran plastiknya berapa Pak untuk ini? 10 kali 20. Nah, jenis plastiknya adalah plastik yang tahan santan dan tahan minyak. Kenapa pilih jenis plastik yang ini? Tidak mudah rusak. Mungkin ketebalannya juga kan Pak. Oke, airnya itu dengan ukuran ini satu gayung di sini. Kurang lebihnya. Ya, asal 1/3 aja Pak. Kebanyakan Pak itu Pak. Segini itu kebanyakan. Ulangi, namanya juga. Ulangi, ya namanya juga belajar, nggak apa-apa Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Alhamdulillah. Ini untuk mengambilnya itu bukan yang ini, tapi yang kedap air nih Pak. Iya, karena harus ada airnya ya Pak. Jangan sampai sirip. Nah ini juga salah satu edukasi nih, jangan dicomot, dikobok ya, rusak yang ada. Benar kan Pak Joti? Ini kayaknya lincah. Iya.
dibantu. Kayaknya grogi deh ikannya. Nanti tinggal diangkat. Nah, ayo Pak, bisa, Pak, Bapak, bisa. Alhamdulillah. Masuk sini. Iya Pak. Hah? Ya, cakep. Nih, berarti sepertiga. Sekarang tadi diikat di sini di atasnya. Sebelum diisi udara dulu Pak, di. Pak, gitu biar dia terisi udara, udara ala alami ya. Tadi mbaknya kapan banget. Bisa nggak Pak? Bisa. Oh baik. Ya berarti Bapak ini memang cocoknya pegangnya pena ya, bukan plastik. Bener kan Pak? Sabar. Sabar. Ini Pak Joti memenuhi syarat Pak? Iya Pak. Alhamdulillah. Ini ya. Sekarang didobel dengan plastik yang sama. Sama. Ya. Nanti kalau sudah ini bisa khusus ke saya. Iya baik. Mengawas. Pak berarti ini kandungan airnya sendiri itu kan warnanya ini kayak ada warna hijau iya, ya itu. Itu kandungan iya. Airnya apa Pak? Itu kita berikan semacam desinfektan lah gitu. Okay. Untuk supaya dia tidak terkontaminasi bakteri atau kuman gitu. Jadi selama perjalanan dia aman. Oh ya, ngomong-ngomong, ikan ini kita puasakan dulu. Oh, berapa lama Pak? Nggak dikasih makan, nggak dibekalin makanan. Biar nggak buang hajat di jalan ya Pak ya. Betul. Jadi kita kasih ikan itu puasa. Tahan tidak makan berapa lama? Kalau cupang Pak. Seminggu lebih juga bertahan. Pak. Bertahan ya Pak. Iya. Tapi tiap jenis ikan kan beda-beda kan Pak. Beda-beda. Beda. Okay. Berarti puasainnya lamanya juga beda-beda. Beda-beda. Ya? Waktunya ya. Iya. Kalau yang ikan besar lebih lama lagi puasa. Lebih lama lagi. Ya. Karena dia harus buang airnya kan banyak. Lebih banyak ya. Ini seolah-olah sudah paham. Seolah-olah sudah pas. Hari pertama saya magang. Tapi good progress loh. Iya. Jadi ini salah satu edukasi juga di mana untuk teman-teman seller yang akan mengirimkan ikannya melalui JBG Transshipping minimal itu standarnya seperti ini supaya apa kalian juga yang tidak rugi agar ikannya tetap sehat sampai di sini. Betul, ya, betul. Ikan memang perlu air dan perlu udara oksigen. Betul. Jangan sampai kekurangan oksigen lah istilahnya. Ya. Mbak, kalau kurang memenuhi syarat nanti diulang ya, Pak. Ya, ya. Lulus, Bu. Alhamdulillah. Untuk hari pertama. Semoga selamat sampai di tempat ya, Nak. Pesannya, Pak. Pesannya dulu. Pesannya. Jadi duta ikan hias Indonesia di sana ya. Iya, mantap.